itu sayur bayam dan ayam goreng serta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kisorta. Nah, semoga kita semua sehat-sehat, bahagia dan sukses. Hari ini hari Jumat dan saya akan masak sayur bayam yang sangat enak dan lain daripada yang lain. Itu sayur bayam dan ayam goreng serta nanti ada lontongnya. Jadi hanya mirip seperti bakso. Ini adalah lain daripada ini. Mari bos, kita langsung saja, tidak berlama-lama. Jadi hari ini saya masuk. Ini bahan-bahannya, sayur bayam 1 ikat dan bumbunya sangat simpel. Bawang merah 3, bawang putih 3 dan besar 1. Dan nanti ada gula 1 sendok dan pecin 1 sendok teh dan gula 1 sendok teh, setelah ada merica setengah sendok teh dan ini ada kaldu sapi dan ini ada brambang merah. Ini ayamnya, ayam kilo saya beli dan ini bumbunya nanti dimarinasi dan direbus dulu sehingga nanti ada rasanya. Dan ini pecin 1 sendok dan garam 1 sendok serta ada kunyit bubuk 1 sendok dan merica bubuk 1 sendok teh. Dan ini sambelnya nanti sambel tomat sama cabai rawit. Cabai rawitnya 15 tapi tinggal selera. Dan ini ada lontong 2, jadi nanti mirip seperti bakso. Mari bos, kita langsung potong-potong bayamnya dan kita langsung masak dulu. Setelah itu bos. Minyak sedikit aja bos, karena nanti langsung dimasak dengan sayurnya. Ya, turunkan. Garam, pecin, gula, dan merica bubuk serta brambang goreng dan kaldu sapi. Harumnya mantap. Ya, turunkan bayamnya. Ya. Segar, harum. Mantapnya. Ya. Mendidih pertama, bos. Kita turunkan dan diam. Jangan sayur bayam dihangati ya. Ya, enak. Tadi garam 1 sendok, bos. Ternyata kurang, jadi garamnya nanti 1 sendok setengah. Kita coba lagi. Nah, sudah pas, jos, super jos, mantap. Sudah bos, ini mendidih pertama. Kita turunkan. Sini dulu. Dibuat rebus ayam. Mantap. Kompor ya, rata ikan 1 kilo. Rebus dulu 1 sendok dan merica 1 sendok teh serta ada kunyit bubuk dan ini ada kaldu sapi 1. Kunyitnya cukup untuk berwarna karena sudah ada apa namanya,
Kira-kira kasih air satu gelas saja. Airnya kira-kira satu gelas. Dan kita tutup dulu. Supaya ada rasa dan nanti digoreng biasa. Taruh mangkok dan sambalnya sambal tomat dan cabai. Saja. Tutup dulu sebentar lagi. Untuk penghematan, jadi bumbunya jangan dibuang karena bumbunya sangat lezat. Jadi untuk yang lain, untuk rebus-rebus apa untuk penghematan. Karena ini tidak kering, jadi air ini saya kasih 2 sendok makan supaya terasa. Sudah bos, mari kita langsung digoreng. Ya. Mantap. Just minyak digoreng biar panas dulu. Ya. Nggak perlu banyak-banyak minyaknya. Penghematan. Sudah bos, sudah masak. Ya, mantap. Sangat bagus. Mari. Saya nyambel. Supaya kan dan ada lontongnya 2 bos. Tadi saya beli di pasar ada lontong tua. Jadi nanti ini tak potong dulu, baru nanti ya, dikasih sayur. Sangat enak, sangat lezat. Sayur, ya, ayam. Thank you.
Demikian bos, masakan yang sangat simpel dan sangat enak serta lezat. Masakan sayur bayam simpel dan enak ala Kisarata ayam goreng. Jangan lupa subscribe dan dukung terus sehingga channel ini bisa berkembang dan maju. Dan dukung terus semangat bikin konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.